sayur, Bun. Iya, bunda dari belanja sayuran. Kok banyak buah juga ini? Iya, tadi ada buah mangga, bunda beli sekalian buat kita konsumsi. Bunda tadi habis beli sayuran sama beli buah. Aduh, seneng gak sayuran? Seneng, buah seneng gak? Iya, mulai sekarang kita banyak konsumsi buah dan sayur ya bunda. Iya. Ini ada sayur bayam, ada sayur kangkung, ada kacang, ya nak ya. Ini ada buah. Ada apa? Karena sayur sama buah ini bagus untuk kesehatan. Ya, sayur dan buah itu banyak vitaminnya, banyak mineralnya, ya kan, memperlancar pencernaan kita sehingga badan kita sehat dan kuat kalau kita sering konsumsi buah dan sayur. Dan vitaminnya dari buah ini bagus untuk kekebalan tubuh. Iya, supaya badan kita tidak cepat sakit, imun badan kita kuat kalau banyak makan buah. Ya bunda ya. Nah, buah ini buah naga. Tapi bunda punya sesuatu ya bunda? Tunggu ya. Bunda punya sesuatu. Aja mau nggak? Mau. Tunggu sebentar ya. Iya. Ini apa buat bunda? Ade. Enaknya. Ini buat abang. Enaknya. Buahnya mana bunda? Ini punya ayah. Terima kasih bunda. Yuk kita makan. Yuk kita minumnya tas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sekarang kita harus rajin makan buah dan sayur. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.